3. Halo Mbak Lestari. Mbak Lestari, alasannya kenapa datang jauh-jauh dari Kalimantan ke Magetan buat menghadiri acara STM-nya Mbak Ayu Prameski? Halo Mbak Yuda. Keinginan datang ke sini sangat-sangat ingin sekali ketemu Apen pertama. Pasti pengen belajar dan intinya mau melunasi hutang-hutang saya. Hutang itu diakibatkan oleh saya dulu di MLM lain dan menimbulkan hutang yang sangat banyak sekali sehingga BPKB mobil harus ditaruh di bank. Sampai sekarang hutang saya 4 tahun. Ini masih 2 tahun setengah lah mungkin insya Allah lunas. Dan walaupun saya masih leader di sini, bonus saya dari MSI sudah jadi stok produk juga bisa membantu suami saya untuk nyicil setiap bulannya. Walaupun tidak banyak, saya ibaratnya setoran 1 bulan 2.500, saya bisa bantu 500, kadang juga lebih, kadang juga pakai bonus MSI itu semuanya. Terus nanti diganti suami saya, pokoknya siapa yang punya uang lebih